Basikal tua yang mulanya hanya sebahagian daripada koleksi barangan antik akhirnya menjadi pengangkutan berguna untuk Wak Seringgit. Daripada terbiar, Wak Seringgit menggunakan basikal tua itu untuk menjual roti bakar di hadapan sebuah sekolah di Senawang Negeri Sembilan dalam usaha mencari rezeki. Inilah basikal tua Wak Seringgit atau nama sebenarnya Muhammad Rizal Salikon. Roti dibakar dengan arang ini dijual pada harga RM1. Perniagaan ini dijalankan sejak 3 tahun lalu. Wak Seringgit kemudian membesarkan perniagaannya. Hanya di rumah, beliau membuka sebuah kafe berlatar belakangkan barangan antik. Kafe Anjung Karat ini menyediakan hidangan kampung kepada pelanggannya. Anjung Karat Kafe yang diusahakan sejak setahun lalu sudah ada peminatnya. Mereka bukan hanya dari Negeri Sembilan, malah dari negeri lain juga. Pelbagai menu disediakan dari minum pagi, makan tengah hari hinggalah minum petang. Daripada idea roti bakar arang ni yang kita dinamakan sebagai Wak Seringgit ni, jadi kita sedikit demi sedikit kita kumpulkan modal untuk kita besarkan lagi bisnes di Anjung Karat pula. Jadi kita mula tambah perabot, mula tambah barang-barang lain yang berkaitan dengan barang antik dan lama ini. Beliau yang gemarkan barangan antik lama tidak sekadar menjadikan ia sebagai hiasan tetapi menggunakannya untuk menjana pendapatan. Beliau turut menjual dan membaik pulih barangan antik.